Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, trafik di beberapa lebuh raya utama menjadi tumpuan pengguna jalan raya. Meskipun masih lancar, namun penambahan kenderaan yang menggunakan lebuh raya utama negara dijangka bertambah dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan trafik di selatan tanah air, langsung bersama Nazaruddin Abu Zamil di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Nazar. Baik, terima kasih Nurella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, untuk pengetahuan anda, keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi ini masih lagi lancar, cuma keadaan sedikit sesak daripada pusat bandar menuju ke Plaza Tol Sungai Besi ini. Ia berikutan kerja-kerja naik taraf jalan masih lagi dijalankan di sebelum keluar Plaza Tol Sungai Besi. Namun selepas tol, keadaan trafik beginilah keadaannya. Keadaan begitu lancar sehingga ke plaza di semua plaza tol dilaporkan lancar. Cuma keadaan trafik dilaporkan sedikit perlahan dari Nilai menuju ke Seremban di sebelah tengah hari ini. Tiada apa yang berlaku, tiada kemalangan, cuma penambahan kenderaan sahaja di sebelah tengah hari ini yang bertambah dan ianya juga dijangka akan bertambah di sebelah petang ini. Kemudian dengan trafik selepas Seremban menuju ke Pedas Linggi dan selepas Pedas Linggi menuju ke Ikhro dan seterusnya menuju ke utara ke selatan tanah air iaitu di Johor Bahru, keadaannya lancar di kedua-dua arah. Baik, kepada anda yang belum memulakan perjalanan, pastikan yang ini dia. Kad Touch & Go perlu ditop up secukupnya kerana sepanjang perayaan Tahun Baru Cina ini sehingga 3 Februari nanti lorong tambah nilai tidak akan dibuka. Ianya bagi mengelakkan sebarang kesulitan ataupun kesesakan berlaku di semua plaza tol terutama yang melibatkan Tol Plus ini. Jadi terdapat kira-kira 11,000 pusat tambah nilai Touch & Go yang telah pun disediakan di seluruh negara. Malah anda juga boleh top up Touch & Go anda di 34 stesen minyak yang terpilih di sepanjang lebuh raya utara selatan. Dan sementara itu di 67 kios layan diri top up Touch & Go juga dibuka di kawasan rehat dan rawat, arena hentian sebelah dan juga plaza-plaza tol yang terpilih. Jadi kepada anda yang belum mulakan perjalanan, anda juga dinasihatkan untuk melihat website Plus ataupun mengikut jadual perjalanan yang telah pun disediakan oleh pihak Plus bagi mengelakkan kesesakan yang teruk berlaku kepada diri anda nanti. Pandulah dengan cermat. Pastinya pihak berkuasa seperti Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga Politrafik Diraja Malaysia sedang giat memantau keadaan trafik pada ketika ini bagi memastikan keselamatan anda, dan anda juga yang menentukannya kerana anda perlu mengikut peraturan ataupun undang-undang yang telah pun ditetapkan. Jangan gunakan lorong kecemasan kerana banyak yang saya lihat sepanjang pemantauan saya bersama dengan kru RTM seawal 8 pagi tadi, ada yang ikut lorong kecemasan, dan sekiranya anda mengalami kecemasan, anda gunakan lorong itu dan cepat-cepatlah minta bantuan dari pihak Plus. Dan apa jua yang perjalanan yang anda ingin lakukan, ke mana sahaja ke destinasinya, anda perlu mendapatkan info trafik di LLM ataupun anda boleh menghubungi 1800-7752. Saya ulangi 1800-7752 sebelum anda memulakan perjalanan. Itu sahaja yang dapat saya bawakan perkembangan trafik di Plaza Tol Sungai Besi ini. Kembali ke studio bersama dengan Noella. Silakan. Baik Nazaruddin, terima kasih. Nasihat yang baik buat pengguna.